Polres Metro Bekasi berhasil amankan seorang pelaku pelempar kembang api yang berujung maut di Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat. Kapolresta Bekasi, Kombes Hero Hendrianto Bahtiar, menyatakan pelaku berinisial ARP, berusia 25 tahun, warga Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi. Polisi merilis jumlah barang bukti diantaranya, satu hand flare yang masih aktif, dan sebuah pemantik roket flare. Polisian sangat terbantu dengan sejumlah video yang beredar di media sosial, dan berhasil melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pelaku. Tersangka mengaku tidak sengaja saat meletuskan flare. Kejadian berawal di Stadion Patriot Bekasi saat Timnas Indonesia melakukan laga persahabatan kontra Fiji, Sabtu 2 September 2017. Catur Yuliantono jadi korban pelemparan flare yang mengenai kepalanya dan meninggal saat hendak dibawa ke rumah sakit. Hal ini tentunya jadi tamparan keras bagi sepak bola Indonesia.